Di Valorant ada sage. Valorant. Astaga. Tepok Valorant. Yang tadinya tadi yang tadi Nini mirip Atir, sumpah. Emang iya guys, enggak lah. Enggak mirip ah. Eh, gua buang tai ya. Main keluar apa? gua kenapa itu ya? Apa gua tadi? Abis makan itu kali sorseli. Iya, ya. Gua lagi makan bahas tai, tapi tenang aja gua. Tadi dah. Ngajak aku enggak jijian kok. Bisa aku punya ini. Mau bahas tai men. Aku punya mochi pink net bulat. Sabar. Ih, lucu banget. Pink banget. Nih. Nih. Ini punya apa sih? Oh, mochi. Sabar kok, siap. Iya. Kaget. Tapi bulatnya sempurna ya? Apanya? Hah? Apanya yang bulat sempurna? Itu tuh mochi bagus bentuknya. Oh, biasa mochi. Ada yang kayak agak lonjong gitu. Iya. Sorry. Waduh. Dari mana tadi aku beli di mochi 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 yo. Mochi-mochi-o. Di rumah dia jual-jualin semua. Ya kan? Udah jadi. Kalau barang-barang lu dijualin? Enggak, tapi wajar juga. Standing desk itu yang mana ya? Ya Ether dibalikin atau gimana? Dijual. Ya kalau dijual ya kan maksudnya pasti nanya. Biasanya tuh orang kalau orang putus tuh nanya, "Ini barang aku, ini barang yang kamu kasih gimana nih?" Kayaknya kalau udah kayak gitu. Enggak sih, kayaknya udah iya. Enggak, cewek ada yang kayak gitu nanya gitu. Ini yang udah ngasih aku balikin apa gimana? Aneh banget, Kit. Contoh, ada contoh misalkan tunangan, udah dikasih cincin. Kan kalau gak jadi nikah dibalikin gak sih? Tapi kalau tunangan cincin emang balikin gak sih? Ya kalau barang yang lain mungkin kan kalau misalkan ribut gitu, ribut gede. Terus kebahas aja tuh, nah terus dibalikin. Tapi kalau misalnya kayak barangnya, kayak misalnya apa ya? Tas gitu, tas. Kok kalian balikin gak? Aerobi. Enggak kan? Itu udah dikasih. Udah dikasih kan? Dengan sukarela dan kayak udah punya jadi hak milik kita dong. Iya, kalian misalkan dibeliin, oh aku sayang banget sama kamu, dibeliin tas Chanel. Robi apa kabar, Robi? 200 juta gitu. Ya udah. Barang-barang gua. Robi apa kabar, Robi? Bajunya. Komputer. Itu aku enggak tahu adik kamu apa kakak kamu ya, dia bilang berani. Masa ngajakin aku tidur bareng yuk, astagfirullah. Iya, beda itu. Kosak. Bisa jadi itu. Kan kalau udah jadi mantan yang lalu biarlah berlalu enggak sih, guys? Bener sih. Tapi ada loh temanku yang kayak gitu. Dia ketemu cewek, cepet banget kayak 3 bulan, 4 bulan nih mau nikah gitu. Terus tunangan dong. Terus dibeliin apa namanya? Kayak udah mau nikah banget, dibeliin seserahan, kamu tahu kan kalau gak tau kalau di kalian nih. Cuman dia tuh dibeliin seserahan banyak gitu. Bukan ini, dibeliin seserahan banyak. Seserahan banyak tuh kalian tau gak sih kalau nikah tuh kalau banyak bawaannya gitu, tau gak sih? Ya tahu seserahan tahu. Aku masih bisa deh. Karena kayak hamin berapa mau nikah tuh di cancel. Hah? Iya, terus kayak diributin aja gitu, ribut gede. Terus barang-barangnya gak dibalikin. Kan tau kan seserahan tuh banyak kan yang di-requestkan ceweknya, tau gak sih? Aku mau tas ini. Iya, iya. Dimasukin lah ke situ. Teman Mas Den Cina bukan? Bukan. Oh, kalau Cina itu namanya biasa sangjit tuh, ngasih-ngasih barang-barang. Iya, sangjit. Nah iya, maksudnya di itu juga ada. Iya, yang ngasih-ngasih barang ya. Nah gue yang bukan Adel dong, oh bukan Adel, semua aja kan bukan Adel, Cina guys, Adel kan Cina. Iya. Kita ngasih cowok ngasih kita kan? Lah enggak kocak. Oh. Kalian kan cuma ngasih ini kalian. Apa? Hidup kalian gitu. Oh gitu. Jadi kalau seserahan kan, tuh kan, isi kan,
kan kayak gini, nah, kayak cewek itu kosak, gila, 1 juta. Cewek itu akan hidup bareng sama cowoknya. Jadi tapi bukan dibeli juga sih, cuman kayak, tau gak sih? Kayak istilahnya gitu, gitu ya. Mas, mas. Ya istilahnya gitu. Apa? Masa nih orang katanya abis 10M buat ceweknya, tuh kasih apa? Kasih rumah? Iya, kasih apa tuh? Ini 10M mah. Buat rumah, kasih mobil, kasih apa jing 10M? Rumah, harusnya sih rumah, mobil, mobil, tas. Tas, udah pasti. Tas udah pasti itu. Daiso. Semua itu mah. Bila, aset, 2M. Bisnis, kos-kosan apa? Mobil sih harusnya. Tapi apart. Seserahan kan ada seserahan barang cowok barang ini cewek, Om. Kokosan. Iya, tapi kan barang kokosan, kayak kokosan. Barang cowok tuh biasanya cuman jam, baju, tapi yang biasa-biasa aja, cowok mah enggak mahal-mahal enggak sih? Iya, cowok sih enggak, tapi enggak juga sih, sepatu kan mahal kan? Sepatu. Ya semahal apa kalau dibandingkan tas cewek yang misalkan apa Celine atau iya, Chanel sih, atau benar. Apa? Enggak, maksudnya kalau kayak gitu kan kan itu tuh kan harus sama atau enggak gitu harganya? Enggak harus sama. Enggak harus sama biasanya. Gitu. Enggak harus sama nih biasanya nih. Udah semua bang akhirnya diselingkuhin. Astagfirullahaladzim. Berarti cewek lu kalau di Minang ceweknya yang lamar ke cowoknya, tergantung Minang mana dulu, Padang mana dulu nih. Biasanya gitu ya, guys. Katanya itu cowok dibeli. Iya. Jadi ceweknya cuma mau duit lu doang. Jadi kalau kayak gitu, kalau di Minang tuh kayak gitu, biar makanya apa cewek-cewek dari Sumatera Barat itu strong-strong nih. Lebih dominan. Karena pas nikahnya dibeli. Iya, apa terus juga aku baru tahu kalau misalkan nikahan gitu ya. Misalkan gini. Dean dan Putri gitu kan, menantu namanya Putri kan? Kalau yang di depan itu berarti yang lebih ngasih duitnya lebih banyak gitu, katanya gitu. Oh iya. Iya, katanya gitu. Jadi beberapa teman aku ada yang depannya ceweknya. Ceweknya yang lebih banyak ngeluarin duit buat itu nikahannya gitu katanya. Berapa? Itu benar, ada enggaknya juga. Jadi yang di depan nama itu yang arrange meritnya. Arrange itu. Enggak, yang ngurusnya. Iya kan, yang ngurusnya kan? Ya, aku kan nikah 2 kali. Hah? Pestanya 2 kali. Oh. Pestanya 2 kali. Oh. Kaget guys, kaget banget. Yang pertama ini baru irep nih, baru irep. Dikaku 2 kali. Mbak pas tadi kan ada jeda tuh berapa detik? Gue mikir, Mas Dian pernah. Enggak. Sana dulu. Di non-put dulu, baru di keluarga aku. Nah, undangannya beda, namanya memang di depan. Sleep well. Oh. Jadi putri dan ini, terus Dean dan ini 2 kali. Begitu guys. Udah tadi kokosak, gue hari-hari disuruh raw anjing. Om Dean nikah 2 kali guys. Kagak. Pestanya 2 kali. Kalau pelan-pelan biasanya cewek kabur, cowoknya red flag sama dengan pelit. Gara welcome. Enggak diomongin gak sih? Jadi Mas Dean nikah dengan nonput dengan keadaan duda apa gimana? Oh. Lu gak mau dicaplit tapi gak ngasih 10M juga anjing. Iya sih. Gila langsung all in gitu lu. Kalau dibuka tergantung tingkat pendidikan. Semakin tinggi semakin mahal tuh cewek. Oh iya. Terus ada juga yang suka ditulis semua gelarnya gitu nih. Benar, itu ada. Ya, tapi kan itu memang ya nggak tahu sih, Indo kan emang kayak gitu. Indo kan gitu ya. Flexi. Ya maksudnya kan bayar sekolah mungkin mahal, wajar lah. Kalau pendidikan nggak apa-apa sih menurutku. Ya benar. Hei. Mas ada nanya besok di libur nggak? Kayaknya nggak tahu gimana ini ibu negara. Ya kan lagi ulang tahun guys. Iya ya. Jalan-jalan gak sih? Gila lu viral di TikTok ceweknya. FYP gak? Ini lu konten lu. Kalau FYP masuk FYP gue tuh kayaknya tuh. Ini hydro. Ini kamu. Ini